tertarik kan enaknya Grupa 3 beneran, karena ini memang motor powernya sudah menggunakan 2000 watt dan itu menggunakan roda kan menggunakan 10 inci, jadi tarikannya itu benar-benar enteng banget. Ini pindah ke mode sport langsung tarik, wah benar-benar enak banget. Yuk lanjut lagi yuk, tarikannya benar-benar instan banget. Oke, halo guys. Selamat datang di channel Sesi Usbian. Di sini kita akan membahas new Gova. Ini motornya compact banget, simple dan ramping. Tuh lihat guys, warnanya merah marun. Ini biasanya motor buat ojek online apa ya, kalau nggak salah. Biasanya kan pakai new yang apa itu? Ego. Kalau nggak salah juga pakai new Gova. Ini jarak tempuhnya sangatlah panjang. Ini bisa menempuh jarak hingga 120 km lebih. Kemarin ada yang testi itu sudah menempuh 120 km satu kali charger. Ini lithium dan kapasitasnya besar banget. Nah, meskipun motor ini kecil dan bodinya sangat kompak dan ramping sekali, tapi jangan remehkan tentang motor powernya. Motor power ini menggunakan 2000 watt dan ini kecil-kecil seperti ini bisa menempuh jarak hingga 120 km loh guys. Ini benar real karena kemarin sudah ada testinya yang menempuh jarak 120 km. Yuk kita lihat lebih detailnya. New Gova ini sudah menggunakan depan belakang disc brake dan roda 12 inci semua depan belakang dan kapasitas baterai yang lumayan besar. Terus dalam bagasi sini juga ada kapasitas storage yang sangatlah besar. Terus chargernya, lihat. Chargernya segede ini guys, lihat. Ini udah kayak setelika, lihat. Gede banget soalnya baterainya benar-benar gede. Ini sudah menggunakan baterai lithium 60 volt. Namun ini sudah menggunakan 40 ampere. Tadi yang kita review adalah NGI itu masih 26 ampere. Ini kecil-kecil seperti ini sudah menggunakan 40 ampere, gila. Lihat. Dan meskipun sekecil ini, dia sudah mendapatkan STNK dan pajaknya sangatlah murah. Lihat. Pajaknya itu PKB cuma 17.000 dan SWDK LLJ-nya cuma 35.000. Gila, murah banget guys. Benar-benar murah banget ini daripada motor-motor BBM. Dan sorry, di sini kalian lihat untuk lubang chargernya itu ada di sini. Lubang chargernya ada di sini. Di sini juga kita mendapatkan MCB dan ini dia memberikan jalur untuk kabel, jadi kalau kita tes ternyata di luar ini benar-benar pas banget untuk menaruh kabel dan kita tutup joknya. Ini sangat dipikirkan sampai segitunya buat menaruh kabel. Ya, wah, ini bagus banget. Kita tutup dan mendapatkan pegangan tangan yang sangat lebar banget dan besar sampai ke sini. Ini benar-benar aman banget ya, jadi untuk berboncengan ini sangatlah cocok dan joknya ini sangatlah panjang dan lebar. Depan ini lumayan lebar, belakang juga lebar dan untuk pegangan tangan besar dan sangat kokoh banget. Ya, di sini jika dia juga ada spakbor yang sampai belakang, terus untuk riting kanan, untuk sikin kanan dan sikin kirinya terpisah seperti ini, lihat. Ini bagus banget, guys. Untuk tampilan dari atas, sini tak kasih tahu. Ya, bukan speedometer sudah full digital dan lihat, guys. Ini ada indikator baterai, power mode, ini ada sport. Di sini ada dua pilihan yaitu ya, di sini ada dua pilihan mode yaitu mode touring untuk jarak jauh, kecepatannya stabil dan ada mode sport. Ini untuk kecepatan yang kalian jika ingin kecepatan yang instan banget ini bisa pilih mode sport dan mode touring. Di sini ada untuk pilihan ready. Nanti dia akan muncul tombol ready. Ini kenapa ya kok nggak bisa ya? Oh iya lupa guys, ini kan sudah ada fitur safety untuk standar samping. Jadi kalau standar samping kita naikkan ke atas, nah seperti ini, dia baru bisa menyala ready. Lihat guys, lihat videonya. Tuh, dia akan berubah ready dan akan menjadi nol. Tadi lupa soalnya standar sampingnya belum kita naikkan ke atas dan ini sudah ready buat kita buat jalan. Tuh lihat, ini gasnya smooth banget, bisa pelan banget, nggak dendutan. Terus untuk tombol di atas juga
dia sudah ada tombol untuk hazard. Ini tombol untuk hazard. Ada suaranya juga, tapi cuma satu suara. Bisa kalian matikan juga kalau kalian nggak suka dengan suara ini. Terus, untuk sikin kanan juga ada suaranya. Kiri ada suaranya. Untuk klakson lumayan kencang. Tuh, lihat. Terus lampu jauh. Lampu ini untuk lampu dim. Ini lampu tembak. Terus kita turunkan. Lihat lampu bagian depan, guys. Lihat bagian depan. Bagian depan dia menggunakan DRL LED ini yang compact banget. Terus ada 3 LED titik mata. Tuh. Kalau lampu dekat yang nyala yang tengah, terus lampu jauh dia ada dua-duanya akan menyala. Tuh, lihat, guys. Di sini juga ada visor, biasanya minimalis. Terus spion, spionnya lumayan lebar banget dan bentuknya ini kayak, kalau kalian tahu ini kayak spionnya KLX ini, guys. Besar seperti ini. Terus kita ke bawah sini. Nah, untuk bagian lampu dia menggunakan ini berbahan hitam ABS, nggak tahu kenapa, tapi ini terlihatnya bagus karena menyatu dengan lampu. Terus ke bawah lagi kita ada spakbor. Di sini ada pantulan lampu lagi, terus menggunakan suspensi teleskopik. Terus untuk disc brake ini menggunakan dual piston. Dan lihat piringan cakramnya. Terus di sini juga ada penutup untuk drat bautnya. Dan roda menggunakan 10 in 300 banding 10. Meskipun 10 in tapi ini terlihat seperti besar banget ya. Di bagian samping kita menggunakan bodi yang dicat merah. Ke bawah sini dan ada tulisannya Gova 03. Lalu di sini ada ini, nggak tahu kenapa ya warnanya hitam, tapi ini lumayan bagus juga sih. Terus untuk post step dia juga sudah menyatu dengan bodi yang sangat ramping seperti ini. Terus ada cover untuk armnya. Terus suspensinya menggunakan suspensi coilover. Terus di sini lihat, ini menggunakan motor power JX 2000 watt. Gila. Warnanya juga sudah hitam dan menggunakan boot drive. Nah, di motor Gova 3 ini juga sudah menggunakan pengereman belakang menggunakan disc brake loh, guys. Lihat. Ini menggunakan disc brake juga, meskipun dia menggunakan 10 inci tapi sudah menggunakan rem disc brake dengan single piston. Tapi pistonnya sangat besar. Di sini juga ada cover arm lumayan lebar dan menutupi, berfungsi untuk menutupi bagian supaya nggak terlihat kosong seperti ini. Terus di sini ada bodi yang polos seperti ini. Terus untuk emblem dia timbul Gova 03 warna biru, menandakan ini elektrik. Terus bagian bawah lihat, bagian decknya ini lumayan lebar karena untuk penyimpanan baterai. Nah, di sini guys lihat, di bagian dashboard juga terdapat colokan charger untuk USB. Tuh. Tapi masih satu arah. Gak tahu kenapa ya sekarang motor listrik pasti ada colokan buat USB karena dia banyak sumber listriknya. Dan di zaman sekarang pasti banyak sekali alat-alat yang kita gunakan itu membutuhkan pengisian daya USB seperti ini. Kalau handphone sih kan dayanya besar, pasti cepat habis. Tapi kalau seperti headset Bluetooth atau yang lainnya bisa banget. Terus ini kunci kontaknya sudah menggunakan keyless, jadi bisa kita nyalakan meskipun tanpa harus mencolokkan kunci kontak. Ya. Untuk kunci kontak Gova ini seperti ini, jangan lihat, ini sudah keyless dan multifungsional. Ya, seperti biasa, ini ada alarmnya untuk mengunci dan untuk membuka kunci di sini. Tuh. Terus di sini juga ada, sudah ada power keyless. Kalau kita ketekan dua kali seperti ini, dia akan menyala tanpa harus kita mencolokkan kunci. Nah, ini berfungsi kalau kita malas banget nyolokin kunci, bisa kita kantongin aja. Terus untuk mematikannya, simple, tekan tombol, buka kunci, dia akan mati. Ini kalau kita kasih ke dalam saku kan terlihat tombolnya gitu ya, guys. Jadi mudah banget untuk menyalakan motor ini. Kalau misalnya kita terburu-buru gitu kan ya, buru-buru terus kuncinya itu masih di dalam sini gitu kan ya. Nah, kita posisikan aja terbalik seperti ini tuh. Kita bisa meraba-raba tombolnya seperti ini. Tuh. Kita tekan dua kali, dia menyala, langsung nanti kita pelintir gasnya. Terus untuk matikannya tinggal satu tombol yang buka kunci seperti ini. Ya. Tuh, udah kita turun. Ini misal kalian terburu-buru, guys. Fitur ini sangat berguna banget. Bentuknya sangat kompatibel dan sangat ramping sekali, lihat.
gimana, apa saya pantas memiliki motor ini, menaiki. Tinggi saya 177 dan seperti ini, bisa kalian nilai sendiri untuk tampilannya. Buat kalian yang tingginya di atas rata-rata seperti saya, bisa kalian nilai sendiri gimana rasanya naik motor ini. Tuh, lihat, cukup pas lah ya untuk di jalanan, cukup ramping untuk selap-selip di jalanan yang macet seperti di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Kalian kan langgaran macet, bisa menaiki motor kecil ini, listrik, powernya gede 2000 watt dan bisa selap-selip, cocok banget. Tapi jangan sampai dibawa di banjir karena belum recommended, nggak ada garansi buat menerjang banjir. Nah, motor Gova 3 ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, hanya 27 juta. Bukan hanya sih, tapi dibandingkan dengan fitur-fitur yang terdapat di motor ini dan bodinya sangat kokoh, built-in Eropa, ini harga segitu cukup worth it banget guys, dengan teknologi listrik yang mampu menempuh jarak hingga 120 km. Wah, gila banget. Dan hanya di dealer ini, di Blitar, Jalan Bali nomor 178, kalian bisa mencicil motor ini sampai dengan 3 tahun loh guys, dengan ada asuransinya juga dan berbagai banyak fitur dan undian menarik lainnya. Bisa juga nego loh guys, kalian bisa datang langsung ke salesnya atau bisa datang langsung ke dealer ini. Ayo kita coba test drive Nova 3 jalan raya. Seperti apa rasanya? Yuk, ikut aja. Oke, kita coba test drive Nova 3. Kita coba dulu ke mode touring. Ini sudah mode touring, yuk kita coba. Sudah ready. Untuk mode touring sangatlah santai dan tarikannya smooth banget. Ini nggak bisa dibuat selap-selip secara instan ya, karena modenya touring. Tapi untuk baterai ini sangat menghemat karena powernya itu yang dikeluarkan nggak terlalu gede. Terus yuk kita coba pindah ke mode sport. Ini kalau kita pindah ke mode sport, itu tarikannya jadi instan banget dan langsung digas, tarik pelintir gitu, dia langsung powernya tuh langsung keluar gitu loh guys. Jadi kita tuh bisa tempel-tempel atau ngejar motoran di depan itu bisa. Ini benar-benar low. Ditarik itu langsung shoot itu. Powernya tuh keluar terus gitu loh guys pokoknya. Ini benar-benar bagus sih. Dua mode yang menurut saya cukup, menggunakan dua mode ini aja untuk berkendara di jalanan Indonesia ini sudah cukup untuk santai dan untuk mode jika kalian ingin cepat selap-selip gitu loh guys. Nah, ini kita coba mode sport. Ini coba kita tes kecepatan, ini lumayan kencang, ini bisa 50 lebih, ini hampir menyentuh di angka 60 loh, lihat. Ini kencang banget, 60 ini belum mentok, powernya tuh masih keluar terus gitu ya. Meskipun ini JX tapi wattnya tuh kan gede, 2000 watt. Nah, untuk kalian yang ingin memilih motor merek New, di sini ada dua pilihan yang menurut saya lumayan bagus dari power dan tampilan. Kalau untuk cewek bisa pilih ini, Gova 3. Ini tampilannya simple dan sangat kompak sekali. Untuk power, ini sudah menggunakan 2000 watt, jadi kalau untuk cewek sih hati-hati ya. Untuk mode sportnya sangat instan banget. Nah, untuk para cowok, kalian bisa pilih ini, New NKi. Untuk tampilannya sangat bagus dan kokoh besar banget, seperti retro karena sebenarnya sudah bulat ya. Dan lampunya juga bulat, namun dengan teknologi ala Eropa. Ini mukanya tebal. Ya, tampilannya sangat-sangat bagus. Ini kalau saya naik ini, pantas banget bersedia. Gimana? Udah keren belum? Tapi ini menggunakan 1800 watt, yang ini sudah menggunakan 2000 watt dengan 10 in JX motor, tenaganya sangat instan sekali. Kalau ini 12 in Bosch 1800 watt, tenaganya ya lumayan lah, tapi kalau untuk instan-instan lebih mending yang ini, Gova 3. Bisa
bisa kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan kebutuhan kalian, mau yang mana, ini atau ini. Kalau saya sih lebih pilih ini untuk tampilan karena sangat trendy banget dan modis banget buat nongkrong sama teman, buat bujangan sama pacar, itu sangat recommended sekali. Kalau ini cocok buat dekat-dekat, jarak dekat atau jalan yang curam, pegunungan naik turun, kalian bisa memilih Gova 3. Oke, mungkin segini aja video dari saya, Rizky Kusbian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, di next episode kita akan bahas motorbike Uki. Apa sih namanya? Uki. Uki I. Ini motorbike dari New. Nih. Desainnya sangat ramping dan motorbike banget ya. Ini juga ada gear, bisa juga berbeda dan menggunakan motor PLDC dari Boss. Ini kecil-kecil gini, harganya cukup fantastis loh ya. Next episode kita akan review motorbike seharga belasan juta.